Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Toko BJSEL, solusi kebutuhan gadget Anda. Di video kali ini kita kedatangan orderan baru nih dari Pasir Muncang, dari atas nama Ibu Kokom ya. Dan kebetulan kita ngambil berapa unit ke Asep? Ini kita ngambil 3 unit untuk ya orderannya ya. Yeah. Dan di video kali ini jangan lupa di subscribe terlebih dahulu dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Oke, langsung aja kita berangkat ya menuju lokasi. Oke, kita udah sampai di rumahnya Ibu Kokom ya. Kita langsung aja masuk ke rumahnya. Nah, untuk fixnya ini yang Y30i dari Vivo ya. Oke, langsung aja kita cek bersama kita siapa teh? Windy. Sama Teh Windy. Ini kebetulan yang warna biru. Kartunya masih kalian dipindahin? Iya. Nah, casannya juga udah pakai Type-C ya teh? Oke. Jadi bolak balik bisa? Jadi udah bisa bolak balik, nggak satu arah sih. Bisa. Masukin kartunya di juga. Mohon di colok enggak? Sini ini. Iya. Tusuk. Iya, yeah, tusuk. Nah, belah sini teh. Soalnya baterainya tanem, jadi pakai alat SIM injector kayak gini. Iya. Lihat deh. Cara utamanya yang ini, terus kan ada 3 ya? Iya. Ini yang buram, jadi bisa efek blur belakangnya tuh teh. Nah kayak gini, ya. Ini super makro yang ketiganya. Barangkali si tetehnya mau foto yang detail kecil-kecil masih bisa kelihatan, jadi foto jarak dekat. Nah kayak gini jadi nggak buram tuh. Nah ini flashnya nyala ya teh. Ini kamera depannya, kamera depannya ya. Ini bisa pakai lensa juga, barangkali mau blur belakangnya tinggal pakai yang ini aja, lensa ini. Kalau di mana sih teh? Di mana teh sebenarnya? Di saya Penyingkir. Penyingkiran. Iya. Kelas berapa? Kelas 9. Berarti mau ujian ya?
Terus sebelah sini ya teh, di bawah. Langsung dianggih weh. Pesan handphone delip aja di BJSL. Jangan lupa subscribe YouTube BJSL dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Buat kalian yang mau delivery handphone, langsung aja di BJSL, hubungi admin BJSL. Terus buat yang ada di luar kota bisa langsung aja ke marketplace BJSL di Shopee BJSL, Tokopedia BJSL dan Bukalapak BJSL. Dan install juga aplikasi BJSL di Play Store. Oke, terima kasih sobat yang sudah menonton. Pengiriman handphone ke Pasir Muncang ke atas nama Ibu Kokong kita sudah selesai ya. Dan sekarang mau perjalanan pulang ke BJSL ya? Iya. Oke, langsung aja kita ke toko kembali ya. Alhamdulillah kita udah sampai toko ya dengan selamat. Dan kita dapat oleh-oleh nih. Nah, ini kita dapat oleh-oleh buah gincu. Terima kasih sebelumnya buat Ibu Kokom yang udah memberikan oleh-oleh kepada kami ya. Dan jangan lupa subscribe, like, share dan komen tentunya ya dan channel kami. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah.